Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng kan. Mari kita kenalan dengan buah kueni nih ya. Buah kueni liar di pinggir sungai. Itu ya kan, buah kueni yang kami kenal itu kan. Baunya sangat harum, enak. Tetapi rasanya sangat kecut, kecut manis, enak, seger ya. Nah ini itu kalau buah kueni itu jarang dikonsumsi langsung kan, karena kecutnya itu ya. Biasanya dikonsumsi sebagai rujak, misalnya untuk pewangi tukang es dawet dan lain-lain tuh ya. Tuh kan, buah kueni ini memiliki banyak khasiat kan. Di antaranya satu, menjaga daya tahan tubuh ya. Kenapa buah kueni ini memiliki khasiat menjaga daya tahan tubuh? Karena dia mengandung vitamin B6 ya kan. Yang kedua, dia berkhasiat mencegah sembelit. Kenapa dia bisa mencegah sembelit? Karena buah kueni ini itu kaya serat ya, bahkan seratnya itu kalau dibandingkan buah yang lain itu agak alot gitu kan ya. Yang ketiga itu buah kueni bagus buat kesehatan mata. Kenapa? Karena dia itu mengandung vitamin A. Yang keempat, buah kueni ini juga bagus buat kesehatan kulit. Kenapa? Karena mengandung vitamin C. Dan yang kelima, buah kueni ini bagus untuk mencegah kanker. Kenapa? Karena dia kaya akan antioksidan. Itulah 5 khasiat buah kueni yang sebaiknya akan ketahui. Meskipun rasanya tidak semanis buah madu ya, tidak semanis madu, tetapi kecut, sekecut enak ya. Nah, melihat khasiatnya serta baunya yang harum sering dimanfaatkan juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.